Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat untuk Anda, sehat untuk kita semua. Sobat YouTube, di awal video ini bisa disaksikan bahwa ini adalah aktivitas ketika saya di situasi pandemi COVID sudah masuk di masa new normal gitu ya. Ketika kita akan bepergian, terutama ketika harus menggunakan transportasi udara, pesawat terbang, maka mau tidak mau kita harus melakukan rapid test sebagai salah satu persyaratan untuk kita bisa berangkat. Dan tidak gampang sesungguhnya, karena saya termasuk, ya mohon maaf, yang juga takut dengan jarum suntik gitu. Tapi it's okay, karena demi kepentingan pelaksanaan tugas, maka mau tidak mau juga kita laksanakan. Dan kali ini di video nanti di belakang, nanti silakan simak saja sampai selesai video ini, akan saya tampilkan tentang tips atau cara-cara bagi saudara-saudara kita atau teman kita yang barangkali saat ini dengan terpaksa karena situasi, kemudian juga kemungkinan terpapar COVID-19, sehingga mau tidak mau harus melaksanakan isolasi secara mandiri. Untuk itu silakan nanti simak di video ini di bagian belakang gitu ya. Dan yang terpenting lagi sekali lagi, bahwa mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Dan kalaupun bagi yang sakit, maka yang terpenting adalah kita harus yakin bahwa insya Allah kita segera sembuh dan bisa mengatasi semua penyakit yang ada pada diri kita. Dan mudah-mudahan Allah juga melindungi kita dari segala mara bahaya. Salam sehat bagi kita semua. Saya Aiman Dinanta, selaku Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana cara isolasi mandiri di rumah. Yang pertama, jika memungkinkan, Bapak Ibu bisa ditempatkan di rumah tersendiri. Nah, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kalau harus isolasi mandiri dalam satu rumah dengan keluarga yang lain. Itu yang pertama, Anda sebaiknya pisah kamar tidur seorang diri. Jika mungkin kamar itu ada kamar mandi. Yang kedua, tidak ada yang boleh masuk ke kamar Anda. Dan yang ketiga, sebaiknya banyak menghabiskan waktu dalam kamar saja. Yang keempat, jika ingin keluar kamar, Anda harus tetap menggunakan masker dan jaga jarak dengan anggota keluarga lain. Kemudian yang kelima, setiap pagi hari jam 8 sampai jam 9, sebaiknya lakukan olahraga dan berjemur terkena sinar matahari dan tetap menggunakan masker. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, bila Anda bersin atau batuk, sebaiknya ditutup dengan tangan dan tangannya segera dicuci dengan air mengalir. Yang ketujuh, hindari berkumpul dengan keluarga dalam jarak dekat, bahkan saat makan sebaiknya Anda tetap dalam kamar. Bila perlu, di depan kamar disediakan meja untuk menyiapkan keperluan Anda. Kemudian yang kedelapan, cuci pakaian kotor sendiri setiap hari di kamar mandi sendiri ataupun di luar. Kemudian yang kesembilan, tentu tetap harus mandi pagi dan sore. Dan yang ke-10, lakukan pencucian hidung dengan cairan khusus, atau Anda bisa melakukannya dengan menyedot air ke hidung lalu mengeluarkannya. Yang ke-11, melakukan gosok gigi dan berkumur dengan obat kumur sebelum makan. Kemudian yang ke-12, Anda harus banyak makan sayur, daging, dan buah-buahan. Yang 13 berikutnya, keluarga bisa memberikan minuman herbal, madu, atau vitamin lainnya. Kemudian yang berikutnya, nomor 14, minumlah obat dari rumah sakit, puskesmas, atau dari dokter secara teratur. Berikutnya untuk yang nomor 15, bila Anda merasakan bernapas berat dan sesak napas, sebaiknya Anda datang ke rumah sakit untuk dirawat. Dan 16, lakukan isolasi mandiri dengan pikiran dan perasaan senang tanpa stres. Yang terakhir, Anda harus yakin Anda bisa sembuh dan selalu berdoa untuk kesembuhan Anda.